Halo semua, ketemu lagi. Kali ini mau jalan-jalan ke air terjun. Let's go. Oops. Ini masuk ke sini. Sebenarnya sih air terjunnya nggak jauh, nggak yang jauh-jauh banget lah gitu. Cuma gimana? Cuma belum menyempatkan aja, dan sekarang ini memaksakan untuk menyempatkan bermain ke air terjun. Biasanya ke pantai atau ke gunung, sekarang pengen air terjun. Let's go. Dari Andong ke Gentong terus belok kanan, setelah patokannya ada Indomaret, jalan sebelah kanan masuk, dan ini turunannya lumayan curam. Curam dan panjang, cukup panjang ini. Dah. Ke Banjar Kepitu. Daerah sini tuh masih seger, masih rimbun. Jalannya ya gitu, naik turun, naik turun, naik turun. Masih banyak ijo-ijo dari sini tuh. Sawahnya baru panen, belum ditanemin lagi. Tekor. Kayaknya udah mau sampai kita. Dikit lagi nih kayaknya nyampe. Kayaknya sih begitu harusnya. Dibuka nggak ya? Buka dong harusnya. Ada apa ini? Entrance gate manual be waterfall. Kita berhenti di mana nih? Masih terus. Oh, lagi mau dibangun apa ini? Manual be waterfall 1 dan 2. Oh, jadi ada 2 waterfall di sini. Ini airnya, aliran airnya. Terus ada the water are not allowed to ride up. So, where is the? Itu kayaknya. Oke. Jadi kita parkir di mana nih? Kayaknya di situ. Do not enter for prayers only. Untuk sembahyang.
Jadi kayaknya kita motor tinggal sini. Meter. Katanya. Itu bawa helm kan? Enggak. Ini sama Mas Koko sekarang. Berdua aja. Tiga ratus meter ya? Iya. Udah. Let's go. Kita udah sampai. Secara berapa ratus meter lagi nih? Ini yang parkiran dari jalan. Terus tadi bayar seorang 20.000. Masuk. Jadi di sini tuh ada dua air terjun ya. Ya dua air terjun. Ini kita ini rutenya tuh kayak muterin gitu. Dari entrance masuk, turun. Ini kita turun. Dikit katanya. Dikitnya orang sini. Tapi enak sih ini udah tangga-tangga gini. Yang sebelah sininya ya. Di tengah hutan, coy. Healing kita. Healing. Oh, ada jembatannya. Oke. Lumayan juga jauh. Tapi kayaknya emang masih jauh ya. Air terjunnya belum kedengeran suaranya gitu. Nah kan, abis tangganya nih. Nah udah sampai sini, yang dipikirin itu apa coba? Pulangnya harus naik nanti tuh. Berisik banget nih kantong. Sesuai prediksi. Apa? Bakal berisik. Lah iya. Nah, udah kedengeran suara-suaranya. Tapi aku curiga itu bukan suara air terjunnya. Nah, tadi kan ngeliat ada dikasih apa ya, kayak petunjuk jalannya gitu kan di entrance tadi. Rutenya muter gitu. Dari apa? Waterfall 1 ke waterfall 2, terus nanti jalan apa namanya tuh? Nyusurin air. Ngeliatnya rutenya emang muter. Tapi mudah-mudahan sih ini sih. Do not litter. Oh, tangga lagi, coy. Nah, ini sih ini yang pertama. Yang waterfall satunya. Wah. Manuaba waterfall 1. Tirta Campuan Pitu, the purification ceremony mixed by 7 holy water. Campuran dari 7 air suci. Tirta Sangku, Tirta Sudamala, Tirta Sambung Dawe, Tirta Bulan, Tirta Dadapan. Yang duanya lagi gak kebaca. Nah.
udah kelihatan ada apa, bias-bias nih. And here we go. Wow, kencang banget coy. Wow, seger banget dong. Lumayan tinggi juga. Wah, ih dingin. Ah, dingin. Dan gak terlalu dalam juga, jadi bisa nyebur ke situ kalau mau. Be careful, slippery, hati-hati licin. Tapi wow, finally kita mau main-main dulu di sini, sampai ketemu nanti. Ah, gua udah main di air terjun yang pertama. Dan kita mau lanjut jalan ke sana, ke atas. Ke air terjun yang kedua ya. Nanti kita main air di sana. Tuh. Heboh nih bapak satu ini nih. You first. Ya, oke. Okay. Ini naiknya agak lumayan curam nih. Iya, udah ngambil foto-foto. Wih. Sama sedikit video-video ini. Sendal ku licin lagi. Oke. Wait. Wait a minute. Jalannya kemana nih? Ke atas sana. Iya dong. Cuman bisa ketawa. Easy, easy. Wah. 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 Lumayan nih. Ini gak ada jalan motong gak, gue usah naik-naik gini gak sih? Gak ada. Udah lah. Aduh curam lagi tangganya. Ayo pikir tuh tadi di timer. Eh, gue pikir tuh cuma nanjaknya di situ doang gitu yang tadi segitu jalan datar gitu. Nengok ke sini berharap bukan ini jalannya. Wah, kecil lagi tangganya. Jadi kalau bawa gembolan agak susah nih. Apalagi ini bawa kotreng. Oke, man. Aduh. Oh, masih. Lumayan ternyata. Oh, itu dikit lagi. Mas Ko, kau tidak terlihat dari sini. Cari yang datar dulu, agak gedean jalannya.
Ah, nyampe hutan bambunya. Jadi dibilangin dari air terjun pertama untuk ke air terjun keduanya itu dia jalan di antara bambu. Nah, itu bambunya. Itu tripod jadi tracking pole. Aman? Aman. Ya. I was born this way. Nih, kita berjalan di antara bambu. Oh, ngap. Napas surya. Berat. Tadi jalan dari entrance ke terjun pertama sih 5 menit turun tadi. Ah, itu dia. Tadi dan bambu, terus ada rumah di sebelah utara. Nah, terus kedua di situ dan itu rumahnya udah kelihatan sebelah sana. Jadi kayaknya udah dekat. Jadi agak lumayan juga sih jalan. Tadi 5 menit. Terus kayaknya ini sekitar 5 menit baru nyampe sini. Belum nyampe ke si rumah yang untuk si apa waterfall yang keduanya. Tuh, ada sawah-sawah juga. Mas Koko ketinggalan jauh. Ya sudahlah, kita tunggu di rumah itu aja sambil bikin kopi makan nanti. Lumayan gempor juga. Masih asri. Isi seger banget. Isi airnya dingin. Nah, itu udah kedengeran suara-suara air terjun. Rumahnya seutaranya kayaknya sebelah sana. Kita jalan ke sana. Jadi beneran bikin treknya itu muter dia. Nah, itu udah ada petunjuknya. Ke sana. Waterfall 2. Ini kalau enggak dikasih tanda 2 sama yang itu ngiranya ntar lurus ke sana. Ke sini. Ini jalannya juga gede sih. Untuk jalan kaki mah. Siamat. Mana sih sawah, nggak kelihatan. Oh, itu dia. Sudah terlihat. Nah, dari sini kita mulai turun.
lumayan, kaki udah mulai agak gempor. Wah, sekarang turunnya yang curam. Yah, dinikmati saja, dibawa enjoy. Oh, dekat ternyata. Itu langsung air, ketemu air. Jadi kita akan mainnya di sana. Total jalan kaki berarti kalau dari si apa namanya? Yang tadi yang pertama ke yang kedua ini sekitar 10 menitan. Jadi ya dari entrance sampai ke air terjun kedua kalau nonstop 15 menitan udah nyampe. Wah, lumayan. Cuman ya ini naik turunnya agak-agak lumayan. Hati-hati licin. Nah, biasanya orang-orang pada ngumpulnya itu di sini. Yang banyak pakai foto-foto tuh. And you know what? Nanti habis dari sini, itu kita kalau mau balik ke sana. Ke sana, ngikutin. Kita jalan-jalan di air. Ngikutin aliran ini. Nanti sampai ketemu tangga, baru dah itu ke jalan keluarnya. Go, licin. Nah, dan di belakang air terjun lebih besar dari yang tadi. Dan nanti kita jalan ke sana. Kita nanti jalan ke sana. Wah. Cakep, coy. Nah, ini kayaknya kalau debit airnya gede itu bisa sampai dari sini juga deh. Ini kayaknya aliran air juga. Wah. Ada. Wow. Wah. Gila, kenceng banget. Dalam, coy. Dan ini kita bisa ke belakang nggak sebenarnya? Wah, gila. Nanti kita balik ke sana, ngikutin arus air. Dingin. Cukup main airnya, bye bye. Sekarang kita pulang. Pulangnya lewatin dulu ini. Kita harus berjalan di air, lewati tebing. Samudra, hey. Merupakan tempat bermain yang asik. Oke.
kita naik ke atas. Wah, ternyata masih ada aliran air juga di sana. Oke. Go. Oke, dia foto, ambil foto dulu. Cai, kau duluan ya. Hati-hati curam. Curam juga ke atasnya. Cakep coy. Hah? Gelas udah? Dua. Oke. Kayaknya cukuplah ini videonya sampai sini aja. Mau fokus naik tangga ini. Sampai ketemu lagi di dekat ya. Dadah.